Yang untuk asuransi, kemudian ada sekuritas BCA digital yang mungkin teman-teman ada yang udah pernah denger Blue. Nah, itu kita adalah keluaran produk dari BCA digital, gitu ya. Ini produk yang kekinian, cocok untuk anak-anak muda zaman now. Oke, okay, next. Nah, ini merupakan inovasi dari BCA, salah satunya ada BCA QR. Saya yakin, teman-teman. Eh, apa sangat familiar dengan yang namanya QRIS ya, mungkin sambil jajan-jajan di mana gitu ya, suka bayar pakai QR, sekarang udah jarang kita pakai cash, apalagi pandemik. Teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang BCA sediakan, ada QR, kemudian kalau senang-senang investasi pengen nyicil 100 ribu, nyimpen di reksadana boleh, kita juga bisa simpen gitu ya. Kemudian juga ada BCA mobile, ada juga MyBCA. Nah MyBCA ini merupakan super apps kita nanti ke depannya. Ya, next. Nah, ini yang mau saya announce pagi ini, teman-teman. Buat tadi, teman-teman yang sudah punya KTP, ditunggu. Nanti, teman-teman tinggal download dulu My uh, Fitur BCA Mobile di Play Store atau App Store-nya handphone teman-teman semua. Lalu, nanti bisa buka rekening dari ponsel. Luar biasa, ya! Jadi, sekarang buka rekening udah nggak kayak zaman dulu, antri-antri ke CSO gitu, ya. Sekarang buka rekening cukup dari handphone, entar video callnya sama teman-teman CSO dari Halo BCA. Nah, kalau misalnya teman-teman memanfaatkan momen ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan voucher. Voucher senilai Rp100.000 dalam bentuk e, bisa Next, bisa dalam Grab gitu ya. Kemudian juga nanti Shopee, bisa Emtix, bisa Traveloka, kemudian bisa Tokopedia gitu. Jadi lumayan dengan setoran awal cuman Rp50.000 Terus dipancing untuk transaksi, maka teman-teman akan mendapatkan voucher Rp. 100.000. Nah, ini merupakan salah satu uh, istilahnya apresiasi ya, kalau teman-teman nanti mau buka rekening. Nah, nanti akan dibantu sama kakak-kakak yang ada di booth, jadi jangan lupa mampir ke boothnya BCA, karena sebagai informasi, teman-teman nanti kan harus ngumpulin stiker ya, dimana nanti masing-masing prodi teman-teman ada aktivitas di sana teman-teman akan mendapatkan stiker. Nah, kumpulkan stikernya, termasuk kebut BCA juga. 10 stiker nanti bisa diundi untuk nanti mendapatkan hadiah menarik dari Maranata. Nah, lalu saya ada seperti janji saya sebelum saya tutup dengan video, saya mau ada pertanyaan. Buat teman-teman yang bisa jawab, boleh angkat tangan siapa cepat dia ya dapat ya. Oke. Saya mau nanya, sejak tahun berapa BCA didirikan. Oke, okay. yang paling dulu yang pakai masker biru uh, biru apa hijau itu ya. <laughs> Oke, okay, silakan. Boleh uh, disebutkan aja di situ. Sis, aku boleh ikut jawab enggak sih? Enggak boleh. Eh, kacau banget ya. Kalau Bro Robert nanti bisa sapu bersih ini, semua ini pertanyaan. Ini guru-guru di sini boleh ikut jawab enggak? Hmm, boleh nggak ya? Jangan dong, <laughs> Jangan. Ibu Bapak tolong okay. dibantu ya. Iya, boleh <laughs> perkenalkan nama sama sekolahnya dari mana, silakan. Du, dua, 21 Februari. Oh, uh, perkenalkan nama saya Novrianda Steven Manalu dari sekolah SMPK SMAK Rehoboth. Yes, Rehoboth. Uh, BCA berdiri sejak tahun sejak tanggal 21 Februari 1957. Mantap sampai ke tanggal loh luar biasa. Padahal tadi saya cuma sebutin tahun luar biasa ini, ini bonus nih ya, luar biasa. Keren, keren. Oke, saya ada pertanyaan lagi, teman-teman. Nanti yang di lantai dua juga boleh ya, jadi bukan berarti teman-teman lantai dua nggak ikutan gitu. Saya ada satu pertanyaan lagi: fasilitas apa aja yang BCA sediakan? Mohon sebutkan tadi dua di antara empat yang ada tadi ya, ada yang buat transaksi untuk beli reksadana tuh, apa namanya terus? kalau transaksi yang cukup scan itu apa namanya gitu ya. Oke, okay, silakan. Yang ladies, nah yang sebelah sini girl ya. Sebutkan nama sama sekolahnya dari mana? Nama aku Jasmine Bunta dari SMA Mariwana Cianjur. Luar biasa, Cianjur. Silakan. Ada dua aja ya? Ya, dua. Beca Kiar sama Wilma. Yes, luar biasa. Thank you, thank you. Ini berarti anak-anak generasi now ini mereka menyimak loh ya. Luar biasa. Nah, ini saya akan tutup dengan video. E, boleh mohon bantuan untuk diputar? Boleh silakan disimak teman-teman. Nanti kami tunggu di booth BCA ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Silakan diputar. <tuh> Oke, okay, boleh tepuk tangan untuk BCA dulu. Oke, okay. Ibu Sylvia, terima kasih ya. Oke, okay. bahwa tadi sudah dijelaskan dengan cukup jelas sekali ya, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, boleh datang ke boothnya di lantai satu nanti, mau daftar langsung, buka rekening langsung, boleh, dan nanti dengar-dengar dari BCA nanti akan memberikan sebuah hadiah buat teman-teman yang buka rekening hari ini, ya. Oke. Okay. Baik, kalau tadi tentang sesuatu dari BCA yang luar biasa sekali. Kali ini juga kita akan mendengarkan sebuah penjelasan yang sudah dinanti-nantikan juga sama teman-teman di sini. Tadi ada yang bilang kayak datang ke sini pengen dengar penjelasan tentang beasiswanya. This is your dream. Hari ini kita akan undang uh, Kak Agung atau Bro Agung untuk hadir bersama dengan kita untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai beasiswa di tempat ini. Silakan Bro Agung tepuk tangan dulu untuk Bro Agung dong teman-teman. Oke. Okay. Terima kasih uh... Teman-teman semuanya, dan selamat datang sekali lagi di Universitas Kristen Maranatha, sebuah kebanggaan buat aku bisa berada di tengah-tengah teman-teman semuanya. Dan kali ini, senangnya double nih, karena baru pertama kali auditorium setelah dua tahun pandemi itu sampai atas gitu ya, pesertanya. Jadi, sebelumnya di sini perkenalkan diri dulu, nama aku Nicholas Agung. Dan di sini aku uh, juga merupakan alumni dari Fakultas Psikologi di Universitas Kristen Maranatha angkatan tahun 2013 ya. Dan di sini juga ada mantan alma mater juga. Jadi senang banget ya ketemu guru-guru sekalian. Jadi deg-degan nih gitu, presentasi di depan. Oke, okay, teman-teman, kali ini uh, Kakak akan memperkenalkan tentang Universitas Kristen Maranatha yang mungkin sebenarnya teman-teman sudah pada tahu Universitas Kristen Maranatha ya tapi di sini kakak juga akan menyampaikan beberapa informasi mengenai program untuk tahun de, uh, tahun kalian nanti kuliah ya. Jadi teman-teman sudah bisa memikirkan tentang masa depan kalian mulai dari sekarang karena kakak yakin kalian punya tempat impian itu bermacam-macam ya. Tapi teman-teman juga kakak ingin ajak untuk bisa mempersiapkan planning ke depannya supaya teman-teman bisa mempersiapkan lebih dini dan kalian juga bisa lebih matang mempersiapkan masa depan kalian tentunya pada saat kalian nanti berkuliah ya. Oleh karena itu nanti Kakak akan langsung memperkenalkan kepada teman-teman semuanya achievement Maranatha dulu nih yang sudah kita raih bersama gitu ya e, dari Maranatha tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Robi selaku sekretaris umum universitas. Jadi Maranatha e, punya peringkat-peringkat ya. Jadi kita termasuk ke dalam top 100 universitas terbaik di Indonesia di berbagai macam platform uh, pemeringkatan ya, teman-teman. Ada Webometrics di uh, peringkat ke-54, kemudian di klasterisasi Dikti di 84, di UniRank di 91 dan QS Ranking itu ada di 36 dan di QS Ranking juga Maranatha ter, menempati 14 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Dan yang paling terbaru kita termasuk ke dalam top uh, PTS terbaik di Indonesia gitu dari The Impact Ranking tahun 2022. Jadi kita berdoa bersama-sama semoga uh, Maranatha semakin lama semakin meningkat juga akreditasinya dan juga tentunya peringkatnya supaya teman-teman juga bangga menjadi uh, mahasiswa maupun nanti menjadi alumni di Universitas Kristen Maranatha. Nah, selanjutnya dari alumni nih ya teman-teman. Ini adalah sebagian kecil dari ratusan ribu alumni yang sudah lulus dari Maranatha ya. Karena Maranatha sudah berdiri dari tahun 1964 ya teman-teman. Dan di sini ada berbagai macam teman-teman uh, nih alumni yang sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai modeling gitu ya. Ada Daniela Ilen dari sastra Inggris. Kemudian ada yang menjadi Miss internasional juga itu dari desain interior ataupun mungkin teman-teman juga ingin bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Shopee ya di platform-platform uh, lainnya, teman-teman juga bisa gitu ya. Tapi Maranata membantu teman-teman semuanya memberikan fasilitas tidak hanya dari sisi akademik. Karena mereka semua bisa ada di tampilan depan teman-teman semuanya karena mereka tidak hanya pintar dalam bidang akademik saja tapi Maranatha membantu mereka semua gitu ya untuk bisa e, mencapai juga prestasi di bidang non akademik. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Maranatha mempersiapkan kegiatan-kegiatan unit kegiatan mahasiswa, kemudian juga mempersiapkan berbagai macam organisasi kemahasiswaan, ada senat dan lain-lainnya. Atau teman-teman juga nanti ada belajar juga sebagai duta Maranatha gitu ya. Kalian belajar bagaimana kalian present materi di depan banyak orang gitu ya, karena kakak juga e, jadi duta Maranatha waktu itu belajar public speaking di sini gitu. Jadi, teman-teman bisa melatih semua kemampuan yang ingin kalian latih di Maranatha gitu ya. Maranatha mempersiapkan itu semua, berarti asal kalian mau berkembang atau enggak gitu ya. Makanya, kalian bisa seperti mereka kalau kalian juga ingin berkembang bersama dengan Maranatha ya. Next. Kita juga punya fun fact-fun fact nih yang bisa teman-teman uh, dapatkan. Yang pertama, Maranatha itu 80% uh, lulusannya itu siap bekerja. Kenapa? Karena menyinggung tadi yang sudah kakak bilang, Maranatha tidak mempersiapkan mahasiswanya hanya pintar di bidang akademik. Tapi Maranatha juga berusaha untuk membekali teman-teman semuanya dalam bidang non-akademik. Karena nanti pada saat setelah lulus, teman-teman juga akan dilihat dari kemampuan non-akademiknya ya dari nanti interview bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan dan lain-lain itu menjadi ajaran-ajaran yang juga diterapkan pada saat nanti teman-teman berkuliah di Maranatha di jurusan manapun ya. Kemudian kita juga e, bekerja sama dengan pemerintah terutama pastinya dengan program MBKM ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman bisa magang di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka kalian bisa belajar sebagai profesional yang sesungguhnya, kalian bisa belajar gimana sih kalau jadi marketing gitu ya, gimana kalau jadi public relation di perusahaan, kalian bisa belajar di MBKM dan juga tentunya dengan kerjasama universitas yang kita bangun gitu ya, universitas dan perusahaan-perusahaan yang kita bangun kerjasamanya itu juga melatih untuk teman-teman semuanya bisa Oh ternyata begini ya nanti bekerja. Makanya tadi kenapa di poin pertama 80% mahasiswa kita siap bekerja. Nah, terus kita juga punya program nih ya teman-teman, program satu-satunya dan pertama di Indonesia. Ini buat teman-teman yang mau masuk seni. Biasanya kita punya program yang namanya program kolaborasi. Nah, program kolaborasi ini adalah program kolaborasi antar anak desain komunikasi visual dengan desain interior. Jadi, teman-teman, nanti akan melakukan sebuah proyek, dan proyek kerjasama itu kita akan uh, bangun juga dengan perusahaan-perusahaan. Salah satu yang teman-teman lihat, ini kita bekerjasama dengan Sundial Puspa Iptek di Kota Baru, Parahyangan. Jadi, nanti anak uh, DKV membuat sebuah uh, desain grafisnya, poster, dan lain-lain. Anak interior mencoba untuk membuat uh, tampilan interior baru, ya. dan itu, teman-teman, harus praktekkan, dan kalian juga harus buka pameran kolaborasi. Dan pameran kolaborasi itu kita buka untuk umum, jadi orang umum juga bisa melihat hasil karya kolaborasi teman-teman semuanya, ya. Nah next, nah di sini uh, tadi sudah disinggung tentang perusahaan, jadi teman-teman bisa uh, banyak sekali uh, mencoba dan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya dalam program magang saja, ya. Tapi kita juga memiliki program-program kerjasama dalam bentuk beasiswa, ya. Jadi nanti ada perusahaan juga yang menyiapkan beasiswa untuk teman-teman sekalian. Jadi beasiswanya nggak hanya di awal gitu ya tapi juga per semester nanti ada kerjasama dengan perusahaan untuk beasiswa ya jadi uh, nextnya kita juga perlu tahu ya nanti teman-teman akan uh, ada di exhibition lantai 1 setelah acara ini Nah nanti teman-teman akan berkeliling ya menikmati segala workshop yang disediakan oleh masing-masing uh, dari program studinya Jadi kalau teman-teman tertarik ke kedokteran Nanti kalian akan bisa belajar, oh ternyata belajar kedokteran seperti ini ya. Karena nanti akan ada workshop menarik dari masing-masing program studi yang kalian bisa coba secara langsung. Nah, jadi di sini program studinya next. Oke, okay, next lagi. Kita ada fakultas uh, kedokteran, kemudian ada fakultas teknik, ada teknik sipil, teknik industri, sistem komputer sama teknik elektro. Kemudian kita juga ada fakultas psikologi. Fakultas Psikologi ini ada S2-nya juga, ada Psikologi Profesi dan Psikologi Sains, kemudian ada Fakultas Bahasa dan Budaya, itu ada e, sastra Inggris, China dan juga Jepang serta program Diploma Bahasa Mandarin, kemudian ada Fakultas Bisnis, ada Manajemen, ada Akuntansi, kemudian ada Fakultas Seni Lupa dan Desain, ada D3 Seni Padan Desain ini konsentrasinya Fashion Design, kemudian ada Seni Lupa murni. Ada desain interior, desain komunikasi visual dan arsitektur. Kemudian yang bekerja di bidang teknologi itu ada fakultas teknologi informasi, ada teknik informatika dan juga sistem informasi, ada fakultas hukum dan juga yang terakhir ada fakultas kedokteran gigi. Jadi ini adalah uh, program studi yang ada di Maranatha yang bisa teman-teman pilih dan kalian bisa coba nanti prakteknya ya ketika nanti teman-teman mencoba semua aktivitinya di uh, exhibition lantai satu. Nah. Tapi di sini aja, ada juga fasilitas yang tadi sudah teman-teman lihat ya, ada Maranatha Sport Center dan lain-lainnya yang nanti juga teman-teman akan kunjungi. Nah next, kita juga ada informasi ini yang paling penting ya. Nah ini waktunya tentang beasiswa, jadi di sini teman-teman Maranatha juga mengundang teman-teman juga untuk sekaligus memperkenalkan beasiswa yang baru kita buka ya di Universitas Kristen Maranatha. Jadi beasiswa yang kita buka ini adalah khusus. Jadi kakak akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya jalur ini ada berbagai macam jalur beasiswa ya, teman-teman ada beasiswa akademik, non akademik dan lain-lainnya. Tapi hari ini kakak ingin memperkenalkan jalur beasiswa yang lebih khusus lagi untuk teman-teman semuanya yaitu jalur GB Priority Nah, kalau tadi teman-teman lihat di layar ya, beasiswa akademik, beasiswa non-akademik, itu potongannya hingga 30 juta. Jadi, itu dilihat dari nilai rapot. Jadi, semakin tinggi nilai rapot, semakin besar juga kesempatan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa 30 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman daftar gitu ya, di acara Maranatha Universe, teman-teman dapetin program GB Priority ini potongannya fix 30 juta ya. Jadi teman-teman akan langsung dapetin potongan fix 30 juta, tapi nggak cuma fix 30 juta aja. Kalau teman-teman daftar juga, gitu ya, nanti ada booth pendaftaran juga di exhibition lantai satu. Nanti kalian bisa langsung daftar dan ini free teman-teman tidak ada pungutan biaya apapun. Kalau misalnya teman-teman daftar itu kalian bisa langsung dapetin potongan fix 30 juta plus kalian bisa e, dapat undian lagi untuk dapetin potongan tambahan hingga 1 juta. Jadi ketika teman-teman di seluruh Indonesia yang tidak mengikuti acara Maranatha Universe daftar eh, daftar di GB Priority itu mereka cuma dapat beasiswa fix 30 juta. Tapi kalau kalian itu bisa lebih dari 30 juta yang kalau misalnya teman-teman daftar di acara Maranatha Universe ini gitu ya dan tidak hanya potongan 30 juta fix aja, teman-teman juga akan mendapatkan box eksklusif universitas sistem Maranatha yang kalau misalnya kakak mau kasih gambaran gitu ya, kalau tahun kemarin kakak kelas kalian yang masuk Maranatha lewat jalur BTS Priority, itu mereka dapetin satu box eksklusif yang isinya itu ada TWS Bluetooth, kartu flash BCA, kemudian juga ada tumbler eksklusif Maranatha, pouch dan juga uh, pot eksklusif juga dari kita ya. Jadi kalau misalnya kak, emang kalau nggak daftar di BTS Priority yang tahun kemarin mereka dapat apa? Mereka nggak dapat TWS Bluetoothnya, dan kartu flash BCA-nya juga nominalnya berbeda isinya. Jadi lebih eksklusif ketika teman-teman daftar di program beasiswa priority dari Maranatha ya. Jadi buat teman-teman semuanya kalian nanti juga bisa dapetin informasi lebih lengkapnya ketika teman-teman berkunjung ke booth admisi Universitas Kristen untuk bisa langsung daftar dan bisa konsultasi studi secara langsung di booth kita gitu ya. Oke, okay, paling kalau dari kakak seperti itu ya teman-teman informasi mengenai program beasiswa di Universitas Kisah Maranatha. Semoga teman-teman have fun di acara Maranatha Universe dan kalian bisa lebih mengenal lagi tentang jurusan yang kalian inginkan e, untuk kalian berkuliah. Jadi kita Maranatha memberikan fasilitas yang cukup menarik hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman e, kebut fakultas nanti, teman-teman akan mencoba berbagai macam activity yang biasa e, kita lakukan ketika kita kuliah. Jadi nanti kalau ada yang mau masuk seni gitu kan bisa menggambar, kan bisa bikin sketsa uh, fashion dan lain-lain itu bisa langsung kalian lakukan di booth-booth yang ada di exhibition lantai satu gitu ya. Oke, paling kalau dari uh, aku segitu aja buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman di sini selalu sukses dan sehat uh, di kondisi apapun. Terima kasih banyak sampai jumpa di Universitas Kristen Maranatha. Thank you. Tepuk tangan buat Bro Agung dong. Bro Agung aku tanya dikit dong. JB priority ini priority ini tadi kan ada ada kuotanya ya betul ya, ya? berarti betul. kuotanya 20 hanya 20 untuk setiap program studi betul. betul jadi ya? uh, hmm. karena ini namanya priority ya. Priority. Yang namanya priority pasti terbatas ya. <laughs> jadi ya 20 aja. Jadi teman-teman kalau yang masih belum belum nih masih galau-galau ini waktu yang tepat bener gak yes, ya? sih? Betul banget. Betul. Terus ya. jadi ada ada tambahannya berarti uh, up to 1 juta. Up one to million. 1 juta. Ya. Nah, itu kalau cuma hanya selama acara ini berlangsung betul, aja. Betul. Nah, ya. oke jadi buat teman-teman boleh tepuk tangan sekali lagi buat Bro Agung. Terima kasih banyak. Jangan lupa 30 juta fix itu ya. 30 juta untuk JB ya. priority ya. Dan juga, buat teman-teman, kalau yang pengen daftar sekarang atau sampai besok masih bisa, atau teman-teman, Anda bisa mendapatkan dapat lagi diskon up to 1 juta, teman-teman sekalian. Oke, nah, setelah ini kita akan masuk ke kunjungan ke booth-booth yang tadi sudah diceritain sama Kak Agung. Tapi sebelumnya, Robert ingin umumkan bahwa Marnata membuka satu challenge buat kalian, ini persekolah sifatnya. Challenge-nya gampang aja, teman-teman, semua tahu reels kan? Instagram reels ya, tahu ya, bikin aja persekolah reels satu reels atau beberapa reels silahkan. Nah kasih uh, reels tentang kegiatan hari ini. Ya, bikin best reels nanti yang akan dinilai oleh rekan-rekan dari Maranatha. Besok akan diumumkan siapa yang menang atau sekolah mana yang menang akan mendapatkan satu unit LED TV dari Maranatha. Ingat ya hadiahnya, makasih Kak Sintia, makasih ya. Oke, Hadiahnya adalah satu unit LED TV dari Maranatha. Caranya gampang banget bikin reels sebanyak-banyaknya per sekolah. Dibatasin gak Kak? jumlah rilisnya Per sekolah mau misalnya mau 50 reels gitu boleh. Boleh kan? boleh, boleh. Jadi tiap sekolah mau bikin 50 reels juga gak apa-apa. Nanti akan dilihatin satu-satu sama rekan-rekan dari Maranata. Besok akan diumumkan siapa pemenangnya dan akan langsung berhak mendapatkan satu unit LED TV. Kemudian yang kedua adalah nanti teman-teman kan akan turun ke lantai bawah. Dibantu sama teman-teman LO dari Maranata. Di lantai bawah ini ada sembilan fakultas dan juga ada 28 program studi dan juga ada empat unit kegiatan yang Anda akan teman-teman semua kunjungin. Nanti Anda bisa ikut workshopnya segala macam dan juga di bawah juga ada BCA ya. Nah teman-teman jangan lupa untuk mengumpulkan setiap stiker yang ada di bawah. Nanti yang stikernya paling komplit, yang paling lengkap Nanti Anda bisa langsung mendapatkan juga hadiah dari Maranatha. Jadi jangan lupa ya. Yang pertama tentang Reels yang tadi besok nanti akan uh, dilihat siapa menangnya. Jangan lupa banyak-banyak uh, postingnya. Oh iya tag juga ya. Tagnya adalah at join Maranatha. Follow kemudian di tag at join Maranatha. Bikin Reels yang banyak besok akan diumumkan siapa menangnya. Dan juga kumpulin stiker yang lengkap nanti bisa langsung mendapatkan hadiah juga dari Maranatha. Oke. Okay. Kita akan langsung masuk ke kunjungan booth. Saya akan dibantu teman-teman dari panitia. Lo sudah siap semua? Sudah siap ya? Kita akan menuju ke area. Sorry, ada pengumuman teman. Sebentar ya. Oke, okay, teman-teman, ini ada satu informasi tambahan. Nah, buat teman-teman, nanti saya akan arahkan per dua baris, dimulai dari baris paling belakang, kecuali teman-teman dari trinitas, karena trinitas hari ini jumlahnya cukup banyak. Nanti, teman-teman dari trinitas akan mendapatkan pengarahan yang lain setelah yang berikut ini, ya. Nanti, dimulai dari dua baris paling belakang, kecuali teman-teman dari trinitas tetap stay di sini, ya. Dua baris dari belakang, nanti saya akan persilakan bangkit berdiri. Kemudian nanti silahkan uh, untuk meninggalkan tempat ini. Nanti dipandu sama rekan-rekan dari LO. LO-nya di sebelah mana? LO-nya, pintu keluar dari sebelah mana? Sini atau belakang? Dari belakang. Oke, LO-nya boleh berdiri di belakang, boleh angkat tangannya. Nah, yang sebelah sana. Oke, sekarang dua baris paling belakang. Boleh berdiri, dua baris paling belakang. Kecuali teman-teman Trinitas. -teman Kecuali teman-teman Trinitas. -teman boleh berdiri, dua baris paling belakang. Silakan.